So nantikan masakan daripada kami dan juga persembahan. Okay, yeah. Just right. Masak apa ini? Tema? Kami yang masak mie kolok, tema Sarawak. Tema Sarawak. Mie kolok. Bumi kenyalang. Wah, bumi kenyalang. Okay, kita nak buat masak-masak tema yang mana kita beri makanan. Sebagai contoh, ada makanan Sabah, ada makanan Sarawak, ada makanan India dan makanan Cina. Yang kita nak melambangkan bahawa kita kat Malaysia ni bukan hidup dengan bahasa Melayu saja, malah kita bermalah-malah bangsa. Ya, okay. Sekarang ni tema masak apa? Oh, tema kita. Menu kita ada tiga. Yang pertama kita nak masak nasi. Yang kedua kita nak masak ikan apak. Dan yang ketiga kita nak masak apa? Soto ayam. Soto ayam. Soto ayam. Okey, apa dia punya ni? Apa? Dia punya masakan apa? Sabah. Sabah. Ini tema apa ni? Masakan apa? Cina. Cina? Cina. Oh, nama masakan apa? Tahu tak? Apa masak apa dia punya? Maybe sama ada dia kita buat sup Cina ataupun tahu telur. Oh. Ataupun kita buat soy pancong. Ada nasi jugalah. Ada. Okey, hari ini adalah hari Sabtu. Okey, tema hari ini untuk di Camp Perasau Tekin adalah tema berkenaan dengan masakan tradisional, masakan kebudayaan-budayaan yang berada di Malaysia. Kita ada 4 menu malam ni yang kita berikan. Menu daripada China, menu daripada India, Sarawak dan Sabah. Dan memandangkan hujan lebat, mereka teruskan juga memasak. Tak kira apa juga kejadian yang berlaku. Dan boleh nampak dekat sini, boleh nampak dekat sini kalau tengah masak. Walau apa yang berlaku, nampak? Walau apa pun yang terjadi, hujan ke apa, diorang akan masak. Tak kira lah, diorang ada timbuk diorang sendiri. Jadi inilah keadaan, suasana menggunakan barang-barang apa saja yang ada di Camp Perasa. Dan kalau nak tahu, diorang menggunakan kayu-kayu, ranting-ranting dan juga daun-daun kering. Diorang dah ambil siap-siap lah sebelum hujan tadi. Okey, sudah. Memang hujan lebat. Tapi hidup mesti diteruskan dengan diorang masak. Jadi camp belia untuk kali ni memang mencabar. Jadi diorang masak sambil hujan. Survival ni nampak. Patutnya awal. Okey. Apa saja alatan dekat camp? Dekat camp rasa diorang kena ambil. Jadi apa saja yang diorang dapat, inilah dia. Apa yang diorang dapat, inilah dia. Diorang menggunakan juga nampak? Tidak menggunakan gas. Diorang tak guna gas. Diorang gunakan benda-benda yang kering saja. So untuk nasi, ini trip yang kedua. Diorang guna arang batu. Nampak? Arang batu dan juga sabut kelapa. Ada sabut kelapa, diorang ada ambil ranting, ada ambil daun-daun. Sebelum hujan tadi, sebelum hujan. Sekarang dah hujan. Tapi hidup mesti diteruskan kerana malam ni diorang makan apa yang diorang masak. Bak kata Abang Faiz, hidup kena fleksibel. Okay. Ada. Bau sedap ah. Bau dah sedap. Ada belah sini. Belah sini. Okey. Seterusnya ada satu tim lagi. Dia dekat belah hujung sana. Dia belah hujung sana. Jadi yang ini diorang tengah praktis. Ada yang tengah praktis untuk malam ni, malam kebudayaan. Jadi cuaca hujan dekat Camp Perasa atau Camp Taiping. Untuk belia-belia muda yang kami nak diorang tahu apa itu survival, hidup. Apa itu diteruskan hidup.
Jadi satu lagi tim dekat sini. Ha, ni satu lagi tim. Satu lagi tim, ha, walaupun hujan memang diorang redah je. Apa hujan nampak? Diorang main dengan api, diorang main dengan sabuk-sabuk, diorang main dengan kayu-kayu nampak. Jadi tim ni dia dekat sini. Nampak? Diorang main dengan api. Bermasak-masakkan. Ada yang main dengan daun. Ah, tarian kipas. Okey. Nampak? Diorang ambil kayu-kayu ranting-ranting yang kering. Tapi yang tadi lah sebelum hujan. Sekarang dah hujan. Sekarang hujan. Ah, diorang dekat dalam. Jadi inilah masakan diorang. Ah, dah boleh makan? Eh? Belum. Oh, belum. Diorang tak pergi makan lagi. Okey. Okey. Kumpulan Sarawak okey, yang dah siap boleh buat sorakan kumpulan dulu. Okey, terus. Okey. Korang kena terangkan semua. Banyak mahal. Tahu itu jatuh lah, jangan masuk dalam makanan. Jatuh di atas pada masa makanan curi. Sabah jadi orang Sarawak sekarang. Ya. Aku tak.
Kamera pun kena main peranan. Aneka. Aneka. Orang Sarawak kan bodoh sangat ni. Eh, silap dengan. Sekali lagi. Yeah. Ini berapa boleh? Kongkong hao ye. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam ni adalah malam penentuan bagi diorang, iaitu daripada USA Kuala Kangsa. Jadi malam ni memang penentuan untuk diorang finalis untuk pertandingan masak yang diorang tengah masak yang sebelum ni. Okey, jadi boleh nampak kat belakang ni, boleh nampak diorang dah buat design, dah masak, dah orang kata masakan diorang sendiri yang buat. Okey, sekarang ni juri tengah menilai masakan dorang yang dorang masak sendiri. Dan yang ni sekarang juri dah nilai dan dorang pun dah makan. Nampak dorang pun dah makan. Dorang pun dah makan. Yang ini pun sama. Dah habis lah food. Jadi dah habis lah food. Okey. Jadi memang ini dorang punya masakan sendiri ya. Dekat Camp Perasa ni dorang ambil barang-barang apa saja untuk dorang nak masak. Jadi yang ini pun dah habis masak dah. Dah habis, diorang dah tengah makan, Tak tahulah sedap ke tak sedap. Jadi sedap ke masakan korang? Sedap. Okey. Bila sedap, sabar ni, boy. Okey, sabar ni, boy. Okey. Bagi sikit-sikit lah korang punya ni. Macam mana korang punya rasa tadi tu? Sedap gila. Nampak tak? Diorang tadi masak. Ya, ni lah tadi diorang masak tadi. Jadi macam mana korang masaknya? Kena tanya ni. Orang Sabah sendiri. Macam mana masakan tadi? Masakan paling sedap pula. Terus dia macam terindu ni sebab lama kita tak balik. Okey, dia paling sedap. Tapi korang masak macam mana tadi? Menggunakan apa tadi? Okay. Mencabar ke tak mencabar ke? Mencabar walaupun periuk kecil ni. Dia terpaksa buat dua kali. Walaupun bahan tak cukup. Kesian. Segala rintang kena mencabar. Ambil hujan lebat. Kesian. Kesian. Jadi macam ni lah suasana malam ni. Suasana malam diorang masak dan diorang akan buat persembahan. Diorang makan masakan diorang sendiri. Okey, ini adalah Kim Prasa Auto Kim. Ini dia.
Kem Perasa atau Kem, dan dikendalikan oleh Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhai. Okey, jadi korang tengoklah sendiri suasana dekat sini pada malam. Huru hara. Masya Allah. Okey, assalamualaikum.